ada satu brand baru emas kecil-kecil yang menurut Goldfather dia punya keunikan tersendiri dibandingkan brand emas kecil lainnya. Apa itu dan bagaimana? Simak video berikut ini. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi mas pertama di Indonesia. Goldfather doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dan juga finansial. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Goldfather singkat saja, yaitu ingin menyampaikan satu brand baru di kalangan emas kecil nih teman-teman, yang punya keunikan tersendiri dan juga cara berbisnisnya ya. Apa mereknya? Mereknya adalah Panogoldrama. Nah, kalau teman-teman mungkin bacanya agak-agak mikir dulu sedikit ya, Panogoldrama ini maksudnya apa sih? Kalau golfer tangkap sih, ini dari kata panorama yang di tengah-tengahnya dikeselipkan kata gold, yaitu ya, jadi Panogoldrama. Nah, Goldfather di WhatsApp oleh ownernya langsung nih teman-teman. Ya, dia di daerah Wonosobo nih pusatnya. Goldfather di WhatsApp oleh ownernya yang kebetulan kenal juga, Goldfather kenal juga sama ownernya tersebut, dan dikirimin deh sampelnya ya untuk di review. Nah, ini ada beberapa desain. Kalau ini seperti halnya emas-emas kecil lainnya, ada desain-desain yang sifatnya khusus ya, diperuntukkan untuk momen-momen tertentu. Misalnya ini ada yang desain untuk Ka'bah, ini untuk pernikahan gitu kan ya. Ini juga hadiah khusus 1 gram dan ini yang 0,1 gram. Nah, sekarang apa keunikan dari Panogoldrama ini teman-teman ya? Kalau emas kecil dan desain khusus itu hampir semuanya sudah sama. Tapi kalau Panogoldrama, keunikan pertamanya adalah teman-teman bisa lihat di website-nya tuh di panogoldrama.com ya. Ada bagian menu analisa kadar serta pengujian. Nah, ini dia yang Goldfather suka adalah ini ownernya langsung cek ke laboratorium pengujiannya Antam Logam Mulia di Pulau Gadung. Mantap. Jadi dia nguji di dua tempat. Satu Antam Logam Mulia Pulau Gadung laboratoriumnya, satu lagi laboratorium G-Lab-nya Pegadaian. Nah, hasilnya apa? Hasilnya berupa sertifikat tuh. Ya, sertifikat dengan berat jenis 19,28 gram per sentimeter kubik. Di sini langsung dicek oleh laboratoriumnya Antam ya, yang sudah tersertifikasi oleh KAN. Nah, gitu ya teman-teman, ini dilakukan 1 Desember 2020 ya. Jadi ini salah satu perbedaan pengujian emas Panogoldrama dengan emas kecil-kecil lainnya. Yang kedua adalah pengujian di G-Lab Pegadaian. Ini kita bisa lihat juga di websitenya, yaitu masuk kadar 24 karat, kadarnya 99,99%, ukuran, kadar, dan lain-lain 24 karat. Nah, dari dua laboratorium yang sangat valid itu teman-teman tidak diragukan lagi kualitasnya, insya Allah tercermin dalam emas Panogoldrama ini ya. Itu dari segi kualitas. Kedua adalah dari segi pola bisnisnya. Jadi teman-teman, Panogoldrama ini termasuk brand yang menerapkan pola transaksi harus ketemu ya, tangan ke tangan ya. Jadi kalau Panogoldrama ke distributor, dia sifatnya ngirim, bukan transaksi. Jadi kirim stok ke distributor, nanti kalau mau transaksi maka nasabah ketemu distributornya ya, langsung ketemu distributor, baru hasilnya distorkan ke kantor pusat. Itu yang menurut Goldfather unik dibanding yang lain. Tapi it's okay lah, masing-masing kan bisa memilih pola bisnis yang paling mereka yakini. Jadi kalau Panogoldrama memilih langsung tangan ke tangan gitu ya. Dan kalau mau beli di mana? Di sini ada distributornya, menu mitra dan agen. Belum ada di Jakarta nih guys. Kalau yang baru ada di website ini, per tanggal 21 Desember ada di Surabaya, Malang, Purwokerto, Jawa Tengah, Purwalingga, Banjarnegara, Yogyakarta, dan Wonosobo. Ya, kalau teman-teman mau join atau bertanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung klik tombol WhatsApp di websitenya tuh guys teman-teman ya. Itu yang kedua uniknya.
Yang ketiga adalah kalau kita bahas tentang harga, bisa kita lihat langsung di websitenya. Ada tuh 0,1 gram itu hari ini per tanggal 21 Desember, 0,1 gram itu harganya 136.000. ini dari websitenya ya guys. Buyback dijamin dibeli kembali, jadi kalau kita mau jual ke Pano Gold Rama dijamin dibeli kembali. Oke, dengan acuan 860.000 per gram. Ada call centernya dan sebagainya. Ada juga kalau teman-teman mau join di grup Telegramnya, itu ada Pano Gold Rama, bisa tanya-tanya di situ. Nah, kalau masalah hasil cetakan nih, kalau Goldfather lihat untuk yang 0,1 memang ini masih belum serapi dengan brand-brand yang lain, tapi buat sesuatu yang baru, namanya baru mulai, it's okay. Kalau menurut Goldfather sih, yang penting kita mulai dulu ya teman-teman, nanti tinggal disempurnakan gitu kira-kira terkait dengan Pano Gold Rama. Kemudian yang Goldfather sampaikan lagi adalah bagaimana kalau menjadi mitra dan agennya ya. Ini Goldfather tanya ke ownernya langsung. Untuk join, apply join team ada di menunya. Itu ada 2 juta minimal beli paketnya. Regiannya juga ada di situ. Pano Gold Rama juga melayani tukar emas kecil-kecil menjadi besar tanpa biaya apapun. Nah, ini dia nih, ada slogannya nih di sini. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi sama-sama emas Pano Gold Rama. Yang kecil-kecil kita beli, kemudian kita tukar ke emas yang besar. Gitu teman-teman, terkait dengan brand baru emas kecil-kecil. Wah, tambah rame pemain di industri emas kecil-kecil. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan semakin banyak pemain, semakin mudah akses masyarakat untuk memiliki emas. Itu Goldfather melihat dari sisi positifnya teman-teman ya. Dan harapannya semakin banyak pemain juga, nanti ujung-ujungnya yang diuntungkan juga adalah nasabahnya. Jadi mudah mau beli, mau jualnya itu mudah. Harganya siapa tahu saling bersaing kan. Nah, itu lebih oke lagi. Begitu teman-teman, sekilas info dari Goldfather terkait brand baru di emas kecil. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan bermanfaat. Stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.